Edin. Ari, aku mau sesuatu. Aku harus jujur sama kamu. Aku gak bisa lanjutin hubungan ini lagi. Aku mau kita selesai, Ari. Hah? Hubungan kita udah gak lagi kayak dulu. Hubungan kita udah hambar. Aku pikir kita perlu waktu untuk kita sendiri-sendiri. Aku tetap mau kita selesai, Ari. Entah kamu terima atau enggak. Tapi aku harap kita tetap berteman. Salahku apa? Udahlah. Dalam masih lagi nongkrong dong. Ntar bangun Roy, lo masuk aja kali ya. Ya iya bro, bro. Seharian di kamar mulu, gak kayak biasanya. Seharian lebih semutusin gue, Ki. Padahal udah 2 tahun. 2 tahun ini gak berarti sama dia. Tapi gue sayang banget sama dia. Sampai mama aja udah kenal. Ya udah. Aduh bro, gue ikut sedih dengar ya. Sialan lu. Canda doang gue, biar lu gak tegang. Gue tahu apa yang lo rasain, tapi namanya hidup tuh gak bisa di situ-situ aja, harus tetap berjalan. Jangan cuma gara-gara cinta lo jadi stuck gitu aja. Sabar ya bro, mungkin lo bisa dapet lebih baik lagi dan lebih sakti daripada si Adi. Ya. Thanks ya bro udah mau dengar cerita gue. Sampai aja bro. Gue masih kerja dulu ya. Marah-marah hati bisa. Eh, Ki, kok lu belum tidur sih? Gak bisa tidur gue. Besok pagi gue harus ke kampus. Gue harus acara organisasi. Gue kan ketua acara. Susah gak sih? Apanya? Yang masuk organisasi. Ya, gitu-gitu aja sih. Lo mau? Ya, gimana ya? Mau sih sebenarnya biar ngalihin pikiran gue daripada mikir dia mulu. Tapi, jangan sampai lo lari ke organisasi buat ngelupain masalah lo yang belum kelar. Nanti malah nambah masalah. Gue tuh gak lari dari masalah, Ki. Gue tuh pengen lebih produktif aja. Gue tuh pengen banyak kegiatan biar ya bisa ngelupain dia. Kalau lu emang serius, gua bisa kenalin ke temen gua. Mau enggak? Tapi lu harus janji buat nyelesain itu. Boleh sih, boleh bener. Gua akan kerjain dengan bener. Ini sih, Ki. Aman. Lanjut ya. We'll be right back.
Bro, lu mau ikut kita nongkrong di luar gak? Mau pada mana sih? Mau nongkrong ke Burcu? Bosan gak sih di kampus mana? Gue gak bisa dulu deh, masih banyak kerjaan nih. Sekarang gue sibuk banget ya, sibuk yang lagi di luar lagi ya? Lu pada sibuk-sibuk ngapain sih? Gak bosan di organisasi-organisasi kayak gini? Kalau gue sih cari relasi ya. Kalau dia sih paling cepat dimakan. Berisik lu, yaudah pada kesana dah, ntar gue nyusul. Oke. Jalan ya. Ditunggu ya. Saya udah periksa tugas kalian ya, anak-anak. Ini kok kumpulnya pada suka mepet-mepet sih? Sampai berisik banget HP saya. Kan kita keturunan Bandung Bondowoso, Bu. Gimana sih? Oke. Buat tugas kali ini, kalian udah benar semangat kayaknya. Bahkan beberapa itu benar banget, bagus banget, pokoknya kerja bagus. Tapi ini ada satu anak nih yang gak ngerjain. Arianto. Hah? Kamu, Arianto, kenapa kamu gak mengerjakan tugas? Saya perhatikan kamu ya akhir-akhir ini. Kamu itu tugas gak pernah mengerjakan. Di kelas selalu ngalamun. Bahkan saya pernah lihat kamu ngomong sendiri. Kamu masih malas kan? Gimana Bu? Saya sudah menyelesaikan tugas saya loh. Malah saya mengumpulkan tugas saya sebelum batas pengumpulan loh. Saya sudah cek email berkali-kali, nggak ada nama kamu. Saya ulangi lagi tuh nggak ada nama kamu. Coba kamu cek sendiri. Kamu nggak percaya sama dosen kamu? Selama 2 menit kamu sia-siain. Ya udah, kan udah lambat.
cari cara lain gitu. Tapi siapa?